Welcome back to the Project YouTube channel. Nah, hari ini kita mau ngebahas salah satu aksesoris dari Oto Project lagi. Dan sekarang di Indonesia udah ada klakson ya, sahabat Oto. Jadi ini adalah klakson corner di Oto Project yang benar-benar berbeda dari klakson pada biasanya. Nah, langsung aja kita sebelum lihat produknya, kita bahas dulu packagingnya dan nanti kita akan ngelihat gimana suaranya dan kita bandingkan sama si klakson-klakson pada umumnya atau klakson yang standar, oke? Oke, kita bahas dulu sebelumnya packagingnya. Ini ada tulisan logo Oto Project pastinya, dan ini ada gambar si superior hornnya, ada tulisan juga nih superior horn, dan di sini ada powerful 112 dB dual tone, dan juga di sini ada kelebihan-kelebihannya. Dan ini salah satunya adalah untuk klaksonnya sendiri dia berbentuk keong, jadi penyebaran suaranya itu dia lebih maksimal dan juga merata. Dan juga ini dia 360 degree waterproof materialnya, dan juga durable in any weather, jadi tahan banget di segala kondisi cuaca. Dan juga ini pastinya OEM application, jadi pastinya sudah OEM fit size dengan ukuran mobil kalian. Dan di bawahnya juga ada kelebihan-kelebihannya, dia menggunakan voltage sebesar 12 volt dan juga desibelnya 112 dB. Dan untuk frekuensinya dia 400 atau 500 Hz dan juga dia S9 standar. Oke, langsung aja kita lihat produknya langsung. Setelah kita buka kardus pertamanya, ini ada kardusnya lagi, ada logo Oto Project pastinya. Dan di belakangnya ada automotive horn. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Saat kita buka, kita langsung melihat si produknya sendiri. Ini adalah dua klaksonnya ini. Dan di dalamnya juga masih ada produk lagi. Ini adalah tutupan dari si klaksonnya, ada dua piece. Dan juga ini ada manual instructionnya. Oke, ini kita sampingkan dulu. Dan ini adalah si produknya ini sendiri ya sahabat. Jadi ini adalah klaksonnya. Dia seperti yang saya sebutkan tadi, dia berbentuknya keong. Jadi perputaran suaranya juga lebih merata. Dan juga ini benar-benar kencang banget, karena dia kekuatan suaranya itu sampai 112 desibel. Dan ini dia itu materialnya adalah plastik ABS. Jadi kuat banget. Dan seperti tadi yang diinfokan, ini adalah waterproof. Jadi tahan banget sama segala kondisi cuaca. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, ini produknya saya keluarin dulu supaya kalian bisa melihat secara detailnya. Ini untuk materialnya plastik ABS. Dan juga ini belakang itu materialnya untuk bracketnya, ini dia besi gitu. Dan ini tutupannya, dia peletakannya ada di sebelah sini sahabat Oto. Jadi posisinya di slide seperti ini, dan ini tidak mengganggu dan juga tidak meredam suara si klaksonnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mendingan kita langsung aja lihat perbandingannya di mobil. Kita bandingin suara klaksonnya standar sama suara klakson dari Oto Project yang pastinya saya jamin bakal lebih kencang, lebih nyaring, dan lebih kece pastinya. Langsung! Nah sahabat Oto, sekarang kita udah ada di mobil expandernya. Sekarang langsung aja kita denger saat udah diganti si superior horn dari Oto Project. Let's go! Nah, sahabat Oto udah denger ya, superior horn klakson dari Oto Project. Pasti suaranya lebih kencang, lebih keras, lebih bulat, dan juga lebih merata suaranya. Jadi keren banget. Nah, buat teman-teman yang mau pasang si klakson ini nggak perlu khawatir. Kalian bisa pakai layanan Oto Project Tahu Beres. Jadi nanti tinggal janjian aja sama mekanik kita. Mekanik kita langsung pasangin di mobil kalian. Dan nggak cuma klakson doang, bisa banget buat aksesoris lainnya juga dipasang di rumah kalian. Nah, buat kalian juga yang mau dapetin si klakson ini, langsung aja cek di e-commerce kita, di Tokopedia ataupun di Shopee, ataupun bisa langsung pesan di Instagram kita, langsung aja DM ke @otoproject. Jangan lupa nih follow Instagram dan juga TikTok kita di @otoproject, karena banyak banget informasi menarik di sana. Oke, semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Oto Project, dan juga bagiin ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi membutuhkan informasi menarik tentang aksesoris Oto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you on the next video. Oto Project, bikin mobil, foto keren. Bye-bye.